Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya, kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 163. Perkara yang ketujuh, iaitu membaca surah selepas membaca Fatihah. Maknanya membaca Fatihah adalah satu rukun, satu kewajipan, rukun sembahyang, muqtarinan fihi, makna sesuatu yang wajib ada, yang kena ada. Jadi apa hukum membaca surah selepas membaca Fatihah? Adakah wajib? Adakah boleh? Maknanya kita membaca surah pada setiap rakaat ni, surah yang sama. Contohnya kita hafal inna ataina aje. Nah. Itulah pada dulu. Yang boleh masuk inna ataina aje. Sebab di tiga ayat dia. Dulu baca daripada kecil sampailah dana talian hayat tu dah nak habis dah. Kan? Inna ataina. Kan? Corner mana pun inna ataina. Jadi gitu. Jadi macam mana hukum ni? Sah atau tidak? An Abi Qatadah. Hadis yang ke-100. An Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhrihi fil ulaini bi ummil kitab wa surataini wa fi rak'ataini al-ukhraini bi ummil kitab wa hakaza bil 'asri wa hakaza fil subhi rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca pada sembahyang zuhur dalam rakaat yang pertama dengan ummul Quran, iaitu Fatihah, serta dua surah yang lain, dan membaca dalam rakaat yang akhir dengan ummul Quran, iaitu Fatihah sahaja. Demikian juga pada sembahyang asar, dan demikian lagi pada sembahyang subuh. Jadi ini menunjuk pada kita, tuan-tuan, pada sembahyang yang dua rakaat, empat rakaat dan tiga rakaat. Makna pada sembahyang yang zuhur, Rasulullah selepas Fatihah, Rasulullah ada surah dia selalu baca. Jadi tak disebutlah surah apa yang dibaca ni. Tapi dalam satu riwayat yang lain, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia sembahyang pada sembahyang zuhur, maka surahnya yang kurang daripada 30 ayat. Nah, 30 ayat tu panjang je, ustaz tu panjang. Kan? Surah-surahnya kurang daripada 30 ayat. Apa surah yang kurang daripada 30 ayat? Apa ni? Contohnya surah Abasa, surah Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Oh, itu kita tak hafal. Kan? Memang tak hafalnya.
Ustaz, surah tu ada dalam Quran ke? Ha, memang pernah tak pernah buka Quran. Mana? Ha. Jadi, mana Rasulullah baca surah-surah tu? Pada sembahyang Zuhur. Kan? Ha, dia waktu dia panjang sikit. Sebab tu kalau sembahyang pada fardu Jumaat, Rasulullah membaca suratul A'la dan suratul Ghashiyah. Kerana A'la dan Ghashiyah ni ada 30 ayat. Ataupun Rasulullah membaca suratul Jum'ah ataupun membaca suratul Al-Munafikun. Ha, itu lebih kurang juga. Ha, surahnya, ayatnya macam tu juga. Ha, jadi maknanya. Dan pada dua rakaat selepasnya, Rasulullah membaca suratul Fatihah aja. Maknanya tak ada selepas daripada rakaat ketiga, rakaat keempat. Anak, Rasulullah membaca surah yang lain. Cuma Fatihah aja. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa membaca surah selepas membaca Fatihah dalam sembahyang adalah dituntut oleh syarak. Nah, maka sekurang-kurang terhasil bacaan ini selepas Fatihah ni sekurang-kurangnya 3 ayat. 3 ayat terhasillah sunnah. Nah, ha, itu inna ataina lah tu. Inna ataina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kerana bismillah tak masuk di bilangan ayat. Jadi 3 ayat lah. Maka kita baca tu terhasil sunnah. Kan? Ha, sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, ha, dia orang baca Qul huwallah ya. Kita kata Masjidil Haram baca Qul huwallah. Sini baca Yasin. Ha, betul tak? Dia baca Qul huwallah tu dia tengok masyakahnya. Nah, dia baca surah pendek-pendek tu kerana masyakah. Kerana apa? Sembahyang lepas tu orang sibuk nak tawaf. Kan? Orang sibuk nak tawaf. Jadi dengan sebab itu maknanya bacaannya tidak panjang. Kecuali apa? Subuh. Ha, subuh panjang. Subuh dia akan baca panjang. Ha, jadi biasanya subuh tu biasa dia baca semuka. Ha, tapi kalau di Madinah, tidak. Di Madinah, Maghrib, Isyak, subuh, semua surah yang panjang-panjang. Kan? Surah-surah yang panjang. Kalau Maghrib, kalau Isyak, subuh, waktu subuh. Kadang-kadang dua safaha, makna satu lai dia baca. Kita tak perasan kan? Ha, jadi maknanya kadang-kadang satu surah dia baca. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa kalau lain daripada berada di Masjidil Haram, kerana di sana ada ibadat yang lain selain daripada ibadat solat yang menjadi kefarduan, mana orang lepas sembahyang orang ada maknanya tuntutan lain kerana mereka nak tawaf, terutama pada musim haji kan. Tapi pada musim umrah maknanya mereka baca panjang-panjang juga kan. Okey, maka hukumnya menurut huraian ulama ialah sunat membaca selepas daripada Fatihah ni hukumnya surah sunat. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim satu ayat. Alif lam mim satu ayat. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dua ayat. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. 3 ayat. Selesai. Kan? Jadi begitu. Maka dia kata tempatnya pada dua rakaat yang pertama daripada sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib serta Isyak, dan pada kedua dua rakaat sembahyang Subuh dan sembahyang Jumaat juga sunat. Pada sembahyang sunat kecuali sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah dia tak ada surah. Kan? Jangan baca surah lah. Sembahyang jenazah ni Fatihah aja. Kan? Dia tak, kerana apa? Kerana tiga perkara yang diminta segerakan. Maka orang mati, bila mati segerakan untuk maknanya diuruskan. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang minta segera, sekiranya ada anak dari yang sampai
ataupun lelaki yang telah sampai untuk boleh dikahwinkan, dikahwinkan. Itu kena segera. Tak boleh simpan dah lama. Ha. Dan yang ketiganya yang mesti disegerakan, sampai bayar waktu hutang, kena bayar juga. Jangan tangguh-tangguh. Ha, ini tiga perkara yang mesti disegerakan. Jadi, mana kalau sembahyang mayat ni, kena segera. Dia tak ada surah. Baca Fatihah aja, baca selawat, baca doa. Kan? Ha, itu dia. Dan sembahyang sunat. Ada sembahyang-sembahyang sunat yang ianya muakkad yang dituntut. Ya? Contohnya, sembahyang sunat ba'dal maghrib. Kan? Sembahyang sunat ba'dal maghrib dan sembahyang sunat sunat fajar ataupun sunat subuh, memang itu ada disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca selepas Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Itu memang ada dalilnya. Dan Rasulullah menyebut surah itu sendiri. Rasulullah sebut dalam hadis. Kan? Yang mana barang siapa yang sembahyang dua rakaat sebelum subuh, kan? Membaca selepas Fatihah membaca Fatihah dan selepasnya qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua selepasnya qul huwallah, maka ianya adalah dua rakaat itu adalah lebih baik daripada seisi dunia. Jadi itu. Kan? Kita cari hari ini banyak macam mana pun tak akan menyamai dengan dua rakaat sunat subuh. Nah, jadi kalau kita nak dapatkan maknanya kelebihan, kenalah datang awal, kan? Datang awal ke masjid boleh kita dapat. Ataupun kita dengar kelaziman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia tak sembahyang sunat di masjid. Rasulullah sembahyang sunat di rumah, kan? Jadi Rasulullah sembahyang sunat qabliyahnya di rumah. Kerana rumah Rasulullah tu dia bercantum dengan masjid. Jadi Rasulullah tak masuk ke dalam masjid. Waktu sembahyang sunat semua dihabiskan. Kerana apa? Rasulullah kata jangan kamu habiskan solatmu di masjid. Bawakan di rumah kerana supaya rumah ni ada keberkatan. Tapi kalau kita yakin ni kalau sampai di rumah memang tak sembahyang, sembahyang jelas ini. Anak. Kalau dia sampai kat rumah kan dia sibuk dengan dengan cerita Cina lah, cerita apa ni musim gaya Cina ni kok. Dia dah duduk tu tengok cerita kung fu lah. Tak payah habiskan kat sini. Jadi begitu keadaannya. Tengok maslahahnya, maslahah. Tapi Rasulullah suruh supaya keberkatan rumah tu ada. Mana-mana rumah yang ada, macam mana nak tahu rumah yang ada berkat? Yang ada dalamnya suara Quran dan ada orang yang sembahyang di dalam. Itu tanda rumah berkat. Kan? Kalau rumah ni tak ada suara Quran, walau ceria macam mana pun, terang macam mana pun, keberkatan di sisi Allah Ta'ala tu tak ada. Nah. Jadi makna macam mana rumah yang hilang keberkatan? Walaupun hebat macam mana pun, barakahnya tak ada. Barakah ni apa? Apa maksud barakah? Ziyadatul alal khair. Mana bila sebut barakah ni, mana Allah tambahkan kebaikan. Orang-orang dalamnya berkat, kan? Hidupnya aman damai. Mungkin rezekinya berkat, kan? Rumahnya sempit tetapi terasa luas orang yang duduk di dalamnya. Kan? Rumahnya sempit. Kanlah rumah PPRT itu pun diberi waktu diberi dulu, kan? Tapi kerana dia berkat, kan? Terasa rumah tu luas. Nah. Rumah tu terasa luas. Rumah tu terasa makna berkat bila berkatnya semua inci daripada rumah tu berharga pada dia. Hari ni rumah besar-besar, kan? Ada bilik yang tak dimasuk oleh orang, kan? Tu tandanya tu, kan? Alamak, ustaz kata macam ni, kita roboh je lah. Tak payah roboh lah. Yang dah ada tu, pakai je lah. Nak. Jadi maknanya, rumah tu kalau dia berkat begitu. Kan? Makannya cukup. Orang-orang yang duduknya aman. Sehat diberi oleh Allah Ta'ala. Rumahnya jauh daripada bencana. Berkat tu tanda berkat. Kan?
anak-anaknya sihat, membesar dengan baik, kan? Terjaga dari sudut kehormatan dia. Allah, ini umat-umat berkat lah. Ha, jadi begitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain ada disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ada kalanya membaca beberapa ayat yang tertentu daripada surah yang panjang. Jadi tidak semestinya kalau kita sembahyang ni kita baca satu surah. Boleh juga kita mengambil mana-mana ayat, kan? Sama ada di pangkal ayat, di pangkal surah, di pangkal safaha atau di tengah-tengah ayat, kan? Boleh, tak ada masalah, kan? Boleh kita baca yang macam tu, kan? Dia bukan semestinya kita bila nak tidak semestinya, ya, tidak semestinya. Karena Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah baca satu surah, di awal surah, di akhir surah, di tengah surah, semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat perbuatannya, yang didengar oleh hanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ke-8, menyaringkan bacaan. Menyaringkan bacaan pada sembahyang yang tertentu dan membaca dengan perlahan pada sembahyang yang lain. Jadi kita sembahyang ni bukan semua. Kita ada 5 waktu, bukan semua 5 waktu tu kita baca dengan nyaring. Bukan semua, kan? Ada sebahagian, ada sebahagiannya tidak. Anil Barra radhiyallahu anhu qala sami'tu nabi qalu sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil 'isha wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Daripada Barra radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wat-tini waz-zaitun dalam sembahyang Isyak. Akan aku tidak pernah mendengar seorang yang lebih merdu suaranya atau lebih elok bacaannya daripada baginda. Jadi salah satu sunnahnya sembahyang Isyak ni, surah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Tin. Surah At-Tin. Kerana surah Tin tu mengingatkan bagaimana kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, kan? Kan? Kita baca. Jadi maknanya Rasulullah, sembahyang Isyak Rasulullah sering. Ataupun maknanya Rasulullah membaca surah Tin di dalam sembahyang dia. Di dalam hadis-hadis Bukhari dan yang lain ada disebutkan bahawa baginda juga menyaringkan bacaan dalam sembahyang maghrib dan subuh. Jadi pada sembahyang-sembahyang malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaan. Nah, sehingga para sahabat dengar Rasulullah baca, akan kelunakkan baginda, suara baginda. Itu sebabnya besok ketika mana di dalam syurga, semua nabi-nabi yang diberikan kitab akan membacakan kitab mereka. Nah, Nabi Isa, Nabi Daud, kan? Nabi apa, Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua akan membacakan kitab. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kitab Al-Quran, Quran, burung-burung tu yang berada di dalam syurga, binatang-binatang semuanya akan berhenti. Yang terbang tu berhenti. Kenapa? Kerana mendengar Al-Quran. Dan kelunakkan maknanya bagi ke, suara baginda ketika mana membaca Al-Quran. Walaupun kita dengar dalam apa ni, Qisasun Nabi, Qisasul Anbiya, Nabi Allah Daud ini dia punya suara dia seperti nabi apa ni, seorang sahabat namanya Abu Musa Asy'ari,
merupakan salah seorang yang diberi, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazamir. Mazamir ni maksudnya serunai, seruling. Seruling Nabi Allah Daud. Dan Rasulullah ni kalau ada Nabi Musa, Abu Musa Asy'ari, Rasulullah suka dengan suara dia baca Quran sebab suara dia macam macam Nabi Allah Daud baca Quran, baca kitab. Mana? Suara dia. Kan? Lunaknya macam mana? Wallahu alam. Kita pun tak pernah dengar. Nak macam suara kita, wah, kita punya suara serak pun ada, parau pun ada. Nak? Tak tahu ada kan mana. Tapi bayangkan ketika mana, maknanya Nabi Daud ini kalau dia baca Quran, gunung-ganang pokok-pokok pun turut berzikir, mengiringi zikir dia. Ikut dia berzikir. Kenapa? Hebatnya Nabi Allah Daud tu. Yang ini kalau kita ni tak ikut kan, yang ikut kita ni handphone kita je lah. Handphone je lah. Itu kira okey lah juga handphone yang mengikut kan. Jadi pada sembahyang asar dan pada sembahyang zuhur, Rasulullah membaca dengan pelan. Jadi ketika mana kalau kita melihat kenapa sembahyang malam ni dibaca dengan kuat, sembahyang siang dibaca dengan perlahan. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Rasulullah ibadat pada waktu siang, dibaca diganggu oleh orang-orang kafir. Jadi supaya tak mau diganggu, dikacau oleh orang-orang kafir, maka siang dibaca dengan perlahan. Adapun malam, malam ni orang kafir ni semua mereka tak mengayau macam kita. Kan? Orang kafir ni tak mengayau macam kita. Dia malam dia duduk rumah. Kan? Di negara-negara Arab, tak kira lah dia tu apa, Islam ke kafir ke, malam memang dia duduk rumah. Kita malam kita keluar, siang kita duduk rumah. Itu jadi terbalik pula. Ada. Jadi sebab tu malam aman, ketika mana nak ibadat jadi aman. Dengan sebab itu para sahabat, para nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bebas untuk mana membaca kerana tidak ada gangguan pada waktu malam. Kan? Tak ada gangguan. Jadi dengan sebab itu mereka menzahirkan bacaan mereka tu secara jahar. Hadis-hadis ini menjadi dalil bahawa menyaringkan bacaan dan membaca dengan perlahan pada tempat-tempatnya yang tertentu adalah disuruh oleh syarak dan hukumnya adalah sunat. Kalau kita baca sembahyang zuhur kuat contohnya, adakah batal solat? Tak batal. Sembahyang tak batal. Kan? Tapi bila kita perlahan kan batal. Kerana pada hukumnya baca sembahyang pada sembahyang siang ni baca perlahan. Jadi kita ikut sunnah. Sunnah yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia terlupa contohnya. Sampailah dua rakaat dia baca kuat. Orang belakang pun tak tegur. Nak tegur macam mana sebab dia bukan salah. Dia bukan melakukan kesalahan. Sama ada kesalahan qauli ataupun kesalahan fi'li. Nak tegur macam mana? Subhanallah. Tak boleh. Imam baca kuat zuhur dia terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanirrahim. Subhanallah. Memang nak kena tempelik dengan Pak Imam. Pak Imam kata aku baca Ar-Rahmanirrahim, mana ada salah. Kerana itu bukan satu kesalahan. Bukan satu kesalahan. Dia tidak membatalkan solat. Jadi cuma dia meninggalkan sebab dia terlupa. Kalau dia maknanya ingat, dia buat, sengaja buat, makna dia meninggalkan sunnah. Dia meninggalkan sunnah. Semayang juga tidak batal. Kan? Dia cuma meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Again. Jelasnya orang yang semayang seorang diri atau menjadi imam, sunat menyaringkan bacaannya sama ada pada Fatihah dan surah
pada dua rakaat pertama pada sembahyang Maghrib dan Isyak, dan pada kedua-dua rakaat sembahyang Subuh dan sembahyang Jumaat, serta sembahyang Aidilfitri Aidiladha pada sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan dan minta hujan. Jadi ini yang menunjukkan bahawa kalau sekiranya orang dia sembahyang Zuhur dia terlupa, dia baca kuat, tidak menjadi salah. Sebab apa? Sembahyang Jumaat baca kuat, kan? Sembahyang gerhana baca kuat. Jadi menunjukkan tidak kesalahan. Cuma takhalifus sunnah, dia menyalahi daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sunat membaca perlahan dalam sembahyang Zuhur dan Asar. Sunat baca perlahan pada sembahyang Zuhur dan Asar. Yang kesembilan, mendengar bacaan imam. Dalil ialah, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala maksudnya, dan apabila Quran itu dibacakan, maka dengar akan terdiamlah dengan sebulat-bulat tingkatan untuk mendengar supaya kamu boleh amat. Iza Quran fastami'u lahu wa asitu la'akum turhamu. Quran kamu dengar, kan? Fastami'u orang yang
hafal. Surah tu dia hafal. Dia
tahajud je. Sebab imam, apa yang imam buat semua makmum ikut. Ha, macam tu payah juga. Ha. Nah. Imam dia terkentut. Dia pusing belakang ni tutup hidung. Orang pun tengok, apa sah pula Pak Imam tutup hidung ni. Makmum pun tutup hidung juga. Kan? Nyai tu tuan-tuan. Nah. Imam terbatal. Ha, dia tariknya kawan belakang. Nah, kerana tarik tu memberi isyarat untuk menggantikan imam. Dia pergi tepis pula. Ha. Macam mana? Tuan-tuan. Ha, itu naknya menuntut bahawa orang yang duduk belakang imam ni kena orang yang alim. Ha, tak? Mesti orang alim. Ha. Ha, jadi tuan-tuan. Ataupun imam dia dah batal. Kan? Dia tak tahu nak buat apa. Dia mengesok je. Lepas tu hilang. Makmum tengok imam tadi. Jadi menuntut semuanya dengan ilmu. Tak ada ilmu semua jadi masalah, tuan-tuan. Ha? Kalau tak ada ilmu ni semuanya jadi salah, semuanya jadi bermasalah, insya-Allah. Ha? Jadi cukup setakat itulah dulu. Ha, nanti kita sambung lagi. Belajar banyak-banyak orang jemulah tuan-tuan eh. Ha, kan. Ada sebarang soalan yang boleh jawab? Ada soalan? Tak ada soalan eh? Tak, mana tak ada soalan tu kira faham lah tu. InsyaAllah. Sama kedudukan dia. Tak ada jarak. Dia bukan VIP. Dia bukan VIP. Nak jarak-jarak apa? Sama aja. Dia kena sama selari dengan makmum dia. Dan kena rapat dengan makmum dia. Tak ada, ada bezanya orang pakai kerusi dengan tak pakai kerusi. Kalau dia sembang duduk sama juga. Sama je keadaannya. Ha, tak. Tak ada. Sama saja. Dia kena rapat je. Kalau dia menjarakkan maknanya kerusi dia daripada orang yang berdiri, maka telah memutuskan saf dan tidak dapat pahala berjamaah. Pahala berjamaah tak dapat. Kan? Semayang kalau tak dapat pahala berjamaah, apa guna semayang berjamaah? Ya. Okay. Lain soalan? Tak ada eh? Okay. Soalan tahun depan ah ha, tak, sebab belum sampai lagi. Ah ha, sebab baru baca Fatihah. Nak turun dapat atas ayat tu lambat. Ah ha, belum sampai lagi ya. Ada soalan? Ha. Mana ada kerusi? Ha, mau ni kerusi. Tak ditunjuk tak nanti kabur eh. Manusia ni dia kabur. Ha, jazakallah. Wah, doktor yang buat tuannya. Syukran ya doktor. Ini berdiri orang yang semayang berdiri. Nanti sebab apa? Sebab makmumnya di depan. Waktu dia duduk, ha, waktu itulah baunya nanti akan sama dengan orang yang berdiri. Ya kan? Ha, jadi itulah keadaannya, kan? Itulah keadaannya. Ha, jadi dengan sebab itu dia nak semain di tengah pun boleh. Cuma ha, diberi nasihatlah orang-orang yang semain kursi ni, semainlah di hujung. Ha, kenapa? Memudahkan kalau dia terbatal ke, ha? Ha, kalau di tengah nanti dia nak keluar, kalau dia terbatal bagaimana dia nak keluar kan? Ha? Oh, pengurusinya mesti kerusi kat tengah. Sebab dia pengurusi ya? Oh. Dia bukan menyantu kiranya kan. Jadi beginilah keadaan dia, kan? Kalau dia nak duduk di tengah pun tidak menjadi salah. Tak menjadi salah sebab tak membatalkan. Jadi orang yang sebelah duduknya gini,
Dia tidak boleh menjarangkan, kerana menjarangkan saf terputus-putus atau saf yang bengkak-bengkok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan maknanya hilang pahala jemaah. Contohnya, kalaulah tak guna kursi contoh. Tak guna kursi. Saya sembahyang sini, tapi saya bawa anak. Nah, asal anak ni ialah menjadi penghubung kepada saf. Nah, tapi anak saya keluar. Dia pergi tengok muka Pak Imam. Mam. Lepas tu dia masuk balik. Kan? Dia tengok muka Bilal. Lal. Masuk balik. Ini memutuskan saf. Jadi dengan sebab tu, orang-orang yang macam ni, yang bawa anak, yang anak tidak boleh tetap dalam saf, dia masuk dulu. Dia masuk dulu dalam saf. Angkat takbir, saf pertama. Kalau dia masuk saf pertama, saf kedua tak ada masalah. Dia masuk dulu saf pertama, dia angkat takbir. Allahu Akbar. Orang belakang boleh tarik dia ke belakang. Boleh tarik dia. Kerana orang ni boleh ditarik dia keluar daripada saf, hukum dia. Ada beberapa keadaan orang yang duduk dalam saf pertama boleh ditarik keluar daripada saf. Kamu bukan VIP. Kan? Tapi jangan nafikan dia punya hak dulu. Mesti beri hak dulu. Hak dulu macam mana? Biar dia angkat takbir supaya dia dapat maknanya fadilat saf yang pertama. Lepas tu tarik dia keluar. Kenapa? Kerana dia ada anak yang tak boleh tetap pada saf. Kerana dengan sebab anak dia tak boleh tetap saf, saf terputus, hilang pada jemaah. Jadi bila dia dah keluar, orang dah tarik dia keluar, jangan dilompang pula. Yang ni jahil, yang ni jahil. Rapatlah kan. UMNO dengan PAS rapatlah. Nah. Ini asyik nak genggang je. Nah. Jadi tu masalah. Dah ditarik tak tahu nak rapat pula. Mana? Ha, tu masalah. Okey. Jadi beri dia kelayakan dapat pahala saf pertama dulu. Jangan terus ditarik. Kerana kalau kita tarik dia, kita menafikan hak dia. Biar dia angkat saf, angkat takbir, lepas tu tarik dia keluar. Tu yang orang yang boleh tarik keluar lagi ialah orang yang badan dia berbau, baju dia berbau. Kan? Boleh ditarik dia keluar daripada saf. Ha, itu ada keadaan-keadaan kita boleh menarik keluar orang yang dalam saf pertama, tarik keluar. Orang yang ketiga yang ditarik saf ialah kalau kita semayang seseorang datang seorang. Ya, kita semayang seorang ni masuk dalam saf. Kerana kalau kita semayang seorang-seorang di saf belakang, hukumnya makruh. Jadi dengan itu, orang tadi angkat takbir. Allahu Akbar. Kita pun baru sampai sebab dah tak ada ruang. Dia angkat takbir dah sampai Allahu Akbar, tarik dia keluar. Supaya dia sama dengan kita di belakang. Supaya kita tak makruh semayang seorang-seorang. Ha, jadi ini adalah keadaan-keadaan yang membolehkan orang yang duduk saf pertama ditarik daripada saf. Ha, bukan main tarik-tarik saja. Ha. Ha, jadi tuan-tuan, eh? Dah malam kan tuan-tuan? Ya. Ha? Dia kalau sekiranya bau dengan bau dah tak kena je, itu dah terkira dah kira renggang. Hari ini banyak orang renggang ketika dia sepatutnya kalau saf yang tidak putus ialah bertemu dia punya apa ni? Tebing kaki dia tu. Tapak kaki dia tu, tebing dia tu kan sini kan. Dia mesti kena dengan orang sebelah. Nah, tu sebab orang Arab kalau dia tengok renggang di kangkang rosau. Nah. Supaya dia apa? Jangan terputus. Ha, jadi yang keduanya yang dikatakan tak terputus ni, bila kita semayang, bau kita melekat dengan bau orang sebelah. Ha, kan? Ha, itu tanda semayang tak putus. Hari ni kalau kita tengok lepas kita bangkit, mula-mula semayang memang ketat. Tapi bila dah bangkit daripada sujud, dia dah renggang. Sepatutnya kita kena renggang balik. Itu sebabnya kalau kita semayang berjamaah, kita boleh tarik ni. Tarik rapat.
Kalau kita semayang dengan orang ditarik, orang Arab ditarik kita. Sebab dia memahami tu. Kan? Kita ni anak. Lantak engkau lah. Lantak engkau. Akhirnya semayang tak diberi pahala. Berjamaah kan. Apa gunanya semayang gitu. Belajarnya banyak. Tapi yang mendengarnya kurang. Belajar. Sebab tu bila belajar. Ada satu lagi bila dah berdiri kan. Tapi oleh kerana kan kita belah kanan dapat pahala lebih. Semua pergi belah kanan. Nah, tak semestinya belah kanan. Dia apabila memulakan saf wasatul imam. Di belakang imam. Jadi maknanya kalau kita masuk belakang imam, makmum ni kena pandailah. Kan? Kalau dah saf sana pun penuh pun tak jadi masalah. Datang orang yang belah sini, penuhkan belah sini pula. Tak jadi masalah. Dia tak kira seimbang tak seimbang kan. Mulakan saf baru mesti wasatal imam. Kalau dah ada orang yang wasatal imam, tak kira lah orang yang ketiga keempat tu nak duduk kiri kanan imam ke, terpulang. Kan? Terpulang kepada jemaah. Dia nak duduk kanan ke kiri ke, terpulang. Dia nak ahli jadi ahli yamin ke, ahli syimal ke, terpulang. Tiada ada pasangan dalam agama. Kan? Jadi gitulah. Kan? Yang lain? Ya, ada. Lepas tu tak ada orang belakang. So orang yang belah kiri, yang kursi ni kan nak rapatkan saf belah kanan. Macam mana orang yang, orang yang kira orang yang terbatal lah. Nah, tadi dah dia terbatal. Okay, semayang duduk ni dia ada dua keadaan. Kalau dia tak boleh duduk, dia duduk. Mana hukum yang dia tak boleh, dia tak boleh maknanya masyakah dia kat mana? Ada orang semayang dia boleh rokok, dia boleh sujud. Yang tak boleh ialah dia kena duduk tu waktu apa? Waktu iftirash kan? Yang tu lah. Mana tak jadi salah, kita nak menggerakkan kursi tu boleh. Menggerakkan kursi jangan syarat tidak melebihi tiga perbuatan berturut-turut. Nak? Tak jadi masalah. Nak menggerakkan kerusi. Ustaz, contoh. Nak menggerakkan kerusi. Contoh juga. Ini kan kerusi tak? Dia dah mari sini. Dia dah mari sini. Dia boleh ambil kerusi. Tarik. Tak jadi masalah. Yang tak bolehnya dia angkat macam ni. Itu batal. Kan? Dalam hukum Syafi'i jangan tiga kali berturut-turut. Dia tarik satu, berhenti, tarik satu, berhenti, tak ada masalah. Kan? Okay? Dia jangan ke perbuatan yang melampaui adat. Ini melampaui adat ni nama dia. Kalau kita tarik macam ni, setakat kita tarik seperti mana menarik orang juga. Kan tak? Dia yang perbuatan melampaui adat ni macam ni. Siap pusing belakang. Sambut. Sama juga melangkah melampaui adat. Langkah. Satu. Nak berhenti. Walaupun dia satu tapi apa? Maknanya menyalahi adat. Satu tapi menyalah. Mana boleh? Walaupun satu. Batal. Dia maknanya melangkah dengan adat yang biasa. Satu. Ni kita langkah yang biasa. Berhenti. Tak? Ini namanya melangkah yang tidak melanggar adat. Macam ni. Ada orang jalan macam ni. Langkah macam ni. Kan? Itu semua dah hilang akal. Okay? Ada soalan lain? Dah malam eh? Sejuk lah. Kena sejuk je batuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin.
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله.